terbentuknya negara ini karena adanya masyarakat. Maka jangan bermimpi rumah tangga akan jadi baik kalau masyarakatnya, individunya rusak. Jangan berpikir masyarakat akan jadi baik kalau rumah tangganya berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara jadi baik kalau masyarakatnya amburadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awrasini wajallaha syahrun mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi usaniqul wadid amin bibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa gizaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'an. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya nabiyyun wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam istatun yakulunaro bisidatin al-umara'u bil-ju'uri wal-arabu bita'asubi wa ahlu rustaqi bil-jahli wa lahakinu bil-kibri wa tujaru'u bil-hiyanati wal-ulama'u bil-hasad. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Rengat, Provinsi Riau, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan tahun baru Islam Muharram yang alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan 14 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 September tahun 2020 miladiah. Dan yang kami cintai, kami banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam, pada sore hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah,
Bahkan yang amat sangat penting lagi, kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih bernapas, kalau masih diberikan usia, umur oleh Allah, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasalu qudama abdin yauman qiyamati min baini yadai lahi ta'ala hatta yusalu an arba'ati asar. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadai lahi ta'ala di hadapan Allah ta'ala kecuali dia ditanya empat persoalan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, perlu kita ketahui di dalam perjalanan kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 bulan 365 hari atau 1 tahun, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah yang menempati ranking paling pertama. Bulan yang berdiri sendiri adalah Muharram. Yang ketiganya itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Muharram ini adalah bulan yang berdiri sendiri, yang disucikan, yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pembukaan mukadimah tadi, ibu bapa sudah sangat mengetahui saya menyampaikannya, syahrun mubarakan bi kaumil mu'minin, bulan yang diberikan Allah sebagai bulan yang penuh berkah bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau sudah bicara berkah begini, yang datang penyakitan, bahkan corona COVID-19 pun lari kalau kita berkumpul. Amin ya Rabbal. Allah Akbar. Gak apa-apa rapat-rapat begini. Kalau sudah datang kepada bulan yang dimuliakan Allah, pasti di dalamnya ada berkah. Diharamkan oleh Allah, dimuliakan, dihormati. Mengapa dihormati? Karena bulan ini menyimpan banyak sekali peristiwa historik, peristiwa sejarah yang berlaku bagi beberapa orang Nabi ulul azmi, lima besar dalam susunan riwayat risalah nubuah para nabi. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam memohon ampunan taubat selama 40 tahun terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi siksaan, menghadapi hukuman dari Namrud, Nimrod, raja yang zalim, terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan, mengembangkan amanah dakwah, terjadi pada bulan 10 Muharram. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dalam menerima Allah amanah perintah dakwah dari Allah, mulai sejak dilahirkan sampai tumbuh menjadi pria dewasa, diangkat menjadi nabi dan rasul, terjadi pada bulan Muharram. Jadi amatlah rugi orang-orang yang tidak memperingati bulan Muharram ini lalu mereka mengaku sebagai orang beriman. Ibu bapa, saudara-saudaraku sudah tahu persis bagaimana kehidupan, latar belakang kembalinya kami sekeluarga ke dalam pangkuan kasih sayang Allah. Saya dulunya bukan orang yang beragama Islam. Dari latar belakang kehidupan keluarga provinsi di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, saya terlahir tumbuh dewasa hingga menjadi pendeta
dalam kehidupan keluarga Kristen fanatis. Atas keberkahan Allah, amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah sallallahu alaihi wasallam. Kami sekeluarga, saya, istri dan anak-anak mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan pindah agama. Kalau orang belajar Islam yang baik secara sistematis, dia mempelajari susunan ayat-ayat dalam Al-Quran Karim, maka orang dari kafir yang masuk Islam bukan pindah agama. Suatu kajian ilmiah yang mendasari pemahaman kontekstual di dalam Al-Quran Karim, bahwa semua makhluk yang bernama manusia, entah dari benua Amerika, benua Australia, benua Asia, benua Afrika, semua makhluk yang bernama manusia, sejak dari dalam rahim ibunya, dia sudah mengikat perjanjian dengan ruhnya, pengakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang fitrah. Kalau sudah fitrah berarti Islam. Alastu bi rabbikum qulub wala shahidna, kata Allah, wahai Yahya, wahai makhluk, wahai manusia, engkau adalah ciptaan kami dan kami adalah penciptamu. Ini perjanjian antara saya di dalam fikiran makin di dalam rahim ibu saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alam. Lalu saya menjawab, kalau mana? Karena ada kewajiban di dalam dialog, di dalam interaksi sang janin dengan sang Khalik, supaya ibu bapa tahu betapa tingginya, betapa berharganya iman Islam itu yang diberikan kepada ibu bapa sudah dari nenek moyang. Beda dengan saya kan? Karena di hari-hari terakhir ini saya lihat banyak orang mengaku beragama Islam, anti terhadap Islam. Bahkan mereka sudah menjadi pejabat yang tadi-tadinya, sebelum jadi pejabat, sebelum jadi aparat, mereka berdoa, meminta kepada Allah, sebelum jadi menteri, bahkan sebelum jadi presiden. Karena orang Indonesia ini kan suka cari kesempatan dalam kesempitan. Betul apa betul? Ini ada pilkada di mana-mana nih. Perhatikan saja. Bahkan kemarin di Medan ada orang kafir di ujungnya pakai hak. Orang bisa menganggap haji. Jadi banyak orang yang memperalat Islam kemudian menghancurkan Islam. Gak tahu malu. Pada waktu dia menjadi pejabat, dia berdoa kepada Allah. Saya mau tanya dulu anggota FPI Front Pembela Islam ini, ada enggak pejabat hadir ini? Ada enggak pejabat hadir? Mana berani kalau Yahya Waloni yang datang? Mana berani? Nanti ada keinginan untuk menjadi pejabat, baru dia menerobos masuk ke masjid-masjid. Ini kepada pengurus-pengurus masjid yang hadir, kalau ada pejabat model itu, ambil nomor angka tanpa nomor urutnya, tapi jangan dipilih. Betul apa betul? Begitu mereka berdoa kepada Allah, meminta supaya menjadi pejabat, meminta menjadi seorang yang berposisi, terkemuka di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, lalu mereka berkhianat terhadap agama. Ini yang terjadi. Saya tadi malam nonton Indonesia Lawyers Club yang membahas tentang pembakaran Polsek Ciracas oleh anggota TNI. Negara semakin hari semakin ribut. Negara semakin hari semakin ribut.
Ada ibu-ibu enggak ini? Bu. Bu. Saya mau ceramah keras atau lembek? Nah, ente bukan ibu, saya tanya ibu-ibu. Ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek? Nah, keras panjang pula. Ibu-ibu aja berani. Kalau ibu sudah berani begini, insya Allah terang lagi. Bukan dari mereka ini yang lahir para pemimpin-pemimpin bangsa. Dari kandungan mereka inilah lahir para penguasa-penguasa negara. Ibu-ibu, ujung tombak regeneration Muslim sudah next time. Mereka dengan susah payah selama 9 bulan mengandung pemimpin di dalam fi qurani makin disimpan kata Allah dalam kantong rahim yang kokoh. Begitu lahir Allahu Akbar. Islam ini telah memberikan ketenangan bagi dunia. Saya berpikir kalau tidak ada Islam, dunia ini tidak ada arti apa-apa. Di mana-mana orang mencari ketenangan hanya dengan Islam. Pengakuan yang terjadi dari dasar kandungan. Lalu Allah berkata kepada janin itu, Qulu bala. Alastu rabbi, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah penciptamu, maka wajib bagimu menyembah kepadaku. Bayi di dalam kandungan menjawab, Qulu bala, kami akan sujud menyembah kepadamu ya Allah. Berarti orang kafir, apapun agamanya, suku bangsanya, bahasa, adat, budaya, culture, semua manusia dari dalam rahim ibunya adalah Muslim, adalah Islam. Nah, itu alasannya. Makanya kalau orang dari kafir masuk Islam, bukan pindah agama, dia kembali kepada fitrah. Begitu juga kami sekeluarga. Our family never touch our belief, but coming back to the truth. Kembali kepada kebenaran. Kami sekeluarga bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Kalau orang sudah dari kafir masuk Islam, apa namanya? Apa namanya orang dari kafir masuk Islam, apa namanya? Hijrah dia dari kegelapan menuju kepada terang benderang Islam. Namanya apa? Namanya apa? Mu'alaf. Salah. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Tanya sama kiai, tanya sama ustaz. Arti kata mu'alaf menggunakan dalam tasjid. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga kebetulan tidak ada yang bujuk. Ah, apa saya mengaku malas? Enggak. Saya kemana-mana tidak pernah mengaku mu'alaf. Mohon maaf, nila setitik merusak susu sebelakang. Banyak sekali orang yang mengaku mu'alaf. Pura-pura masuk Islam, kemudian dia kembali lagi kepada kekafiran. Ada banyak contoh. Makanya saya paling takut menggunakan istilah dan gelar itu. Kami sekeluarga berdasarkan tuntunan kitab Allah Al-Qur'anul Karim, kami bukan alaf. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Di sini ibu bapak mesti jelas memperhatikan. Orang yang dari kafir mendasarkan keilmuan, kompetensi, kemampuan akademik, lalu menilai Islam benar dan dia tersentuh hatinya untuk mengucapkan Alhamdulillah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam, berarti dia bukan mu'alaf, dia adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Lalu bagaimana dengan sebaliknya, orang yang keluar dari Islam namanya murtadin. Murtad keluar. Muh
tak masuk. Ini Muharram, meninggalkan kebatilan menuju kepada keselamatan rahmatul hidayah. Tema yang diberikan inilah yang terjadi dalam konteks politik. Karena kemunafikan global, Allah mengutus makhluknya. Karena dusta dan kemunafikan manusia secara global, Allah perintahkan bala tentaranya. Allah perintahkan makhluknya yang bernama Corona dari Wuhan katanya, dari Cina. Kalau kita orang beriman tidak percaya kalau dari Wuhan, kita percaya maka sebab min musibatin illa bi'idnillah, bahwa musibah itu datangnya dari Allah, bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Betul, betul. Rugi kalian orang-orang yang ini. Nah, mulai banyak di lapangan. Di mana-mana kalau Ustaz Cahaya muncul, oh itulah jamaahnya yang nanya hari ini. Allah Akbar. Nggak tahu kita, mulai dari alim sampai bajingan ada ini. Perampok, maling, pencuri, dan lain sebagainya. Tapi mau jujur saya katakan, masyarakat ini, Indonesia ini nggak pernah ribut, Pak, Bu, saudara-saudaraku. Di mana-mana nggak pernah ribut masyarakat Indonesia ini. Tertib hidupnya, maling pun kalau nyolong nanti suruh dia tunggu orang sepi. Yang bikin ribut negara ini adalah pejabat-pejabat negara. Betul atau betul? Kemarin-kemarin kita sedang menghadapi COVID, ada lagi muncul RUU HIP hura-hura, muncul lagi undang-undang HIP AIDS, Omnibus Law dan lain sebagainya. Ini ini ada anggota barisan Front Pembela Islam, FPI. FPI katanya organisasi radikal. Inna lillahi. Munafik. Ente kalau mau tahu di mana-mana ada gambar, bahkan ada jejak digital, rekam jejak digital Habib Muhammad Rizik Syihab dan anggota Front Pembela Islam mengangkat mayat ratusan ribu di pantai Nanglo Aceh Darussalam. Gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, di daerah saya, Sulawesi, yang bermandikan lumpur, yang bermandikan darah, keringat dan tenaga, bahkan dana mereka kucurkan hanya untuk membantu saudara-saudara kita dari latar belakang perbedaan suku, agama dan adat istiadat yang ada di Provinsi Sulawesi. Mayat yang sedang mengalami masyarakat bin musibah ini illa bi'idnillah, musibah dari Allah. Orang-orang FPI, makanya saya hadir ini akibat dari undangan Front Pembela Islam. Beberapa kali mereka undang sama saya, belum sempat hadir karena belum kehendak Allah. Ini hari adalah kehendak Allah, Muharram, supaya kita melihat jati diri kita yang sebenarnya, di posisi mana keimanan keislaman kita. Apakah kita masuk dalam golongan munafik ataukah kita masuk dalam golongan mukmin? Jadi saya menggunakan dua kata istilah yang saya temukan dalam Al-Quran Al-Karim itu. Saya pikir kalau kafir itu munafik, ternyata kafir bukan munafik. Munafik yang munafik, orang yang tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Yang tadi saya sebutkan, Nabi katakan di dalam hadis ada enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Isatun yakulun naro bisitati. Isatun yakulun naro bisitati. Ada enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Yang pertama, al umaro bil jumuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Ini penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Tadi malam saya nonton di Indonesia Liars Club, acara TV One. Ini acara TV One Indonesia ILC, acara yang paling bagus mendidik umat, mendidik masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena di situ tampil mana munafik, mana kafir, mana pembohong, mana pendusta,
Persoalan masalah gaji katanya, persoalan masalah kesejahteraan, bukan. Ini banyak ibu-ibu nih. Ibu-ibu saya mau tanya dulu, mana mungkin dia mau berumah tangga dengan suami yang kaya raya? Ibu juga sebagai wanita karier, sibuk dengan urusan bisnis, siap hari arisan. Gaji ibu 80 juta, gaji suami 200 juta sebulan, tapi rumah tangga selalu berantakan. Atau sebaliknya, ibu tidak punya pekerjaan, suaminya hanya tukang bangunan, tapi kehidupan ekonominya lemah, kehidupan ekonominya pas-pasan. Namun dalam keluarga, mulai dari orang tua sampai anak, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian. Mana yang ibu pilih, gaji besar ibu atau gaji pas-pasan tapi keluarga itu aman? Menggambarkan sebuah struktur negara harus digambarkan dalam kehidupan kompleksitas rumah tangga. Dalam filosofi sistem bernegara begitu, terbentuknya negara ini karena adanya masyarakat. Maka jangan bermimpi rumah tangga akan jadi baik kalau masyarakatnya, individunya rusak. Jangan berpikir masyarakat akan jadi baik kalau rumah tangganya berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara jadi baik kalau masyarakatnya amburadul. Saya lebih memilih, kalau saya menjadi ibu-ibu,